Halo, jumpa lagi bersama channel ini. Kali ini kita akan membahas hasil dari drawing Piala AFF Cup 2024. Serta jadwal pertandingan AFS dan jadwal grup sementara AFF Cup tahun 2024. Oke, jangan lama-lama, kita langsung ke videonya. Berikut daftar peserta. Negara yang ikut turnamen Piala AFF Cup tahun 2024. Yang pertama, negara Filipina. Yang kedua, negara Laos. Ketiga, negara Myanmar. Yang keempat, negara Singapura. Kelima, negara Thailand. Keenam, negara Malaysia. Ketujuh, negara Indonesia. Kedelapan, negara Vietnam. Kesembilan, Kamboja. Dan yang terakhir, dua negara memperebutkan tiket agar bisa lolos ke turnamen Piala AFF tahun 2024 antara Timor Leste dan Brunei Darussalam. Itulah negara yang akan berkompetisi di turnamen Piala AFF Cup tahun 2024. Selanjutnya, daftar klasemen grup sementara Piala AFF Cup tahun 2024. Posisi negara di grup A, yang pertama ada Thailand menempati posisi pertama, dan posisi kedua ada Malaysia. Posisi ketiga ada Singapura, yang keempat ada Kamboja, dan yang terakhir masih menunggu hasil dari pertandingan Brunei dan Timor Leste. Lanjut ke posisi grup B, posisi pertama ada Vietnam. Posisi kedua ada negara Indonesia. Posisi ketiga ada Filipina. Posisi keempat ada negara Myanmar, dan yang terakhir posisi kelima ada Laos. Berikut jadwal pertandingan Piala AFF Cup 2024. Grup A, Sabtu tanggal 23 November tahun 2024. Kamboja melawan Malaysia, dilanjutkan pertandingan hasil pertandingan Brunei, dan Timor Leste akan melawan Thailand. Selasa 26 November tahun 2024, Malaysia melawan hasil dari Timor Leste dan Brunei Darussalam. Dilanjutkan pertandingan Singapura melawan Kamboja. Selanjutnya Jumat 29 November tahun 2024, hasil dari Timor Leste dan Brunei akan melawan Singapura. Dilanjutkan pertandingan Thailand melawan Malaysia. Selanjutnya Senin 2 Desember tahun 2024, Singapura melawan Thailand. Dilanjutkan pertandingan Kamboja melawan hasil dari Brunei dan Timor Leste. Selanjutnya Jumat 6 Desember tahun 2024, mempertemukan Thailand melawan Kamboja. Dilanjutkan pertandingan Malaysia melawan Singapura. Lanjut ke pertandingan grup B, Minggu 24 November tahun 2024, Myanmar melawan Indonesia. Dilanjutkan pertandingan Laos melawan Vietnam. Selanjutnya Rabu 27 November tahun 2024, Indonesia melawan Laos. Dilanjutkan pertandingan Filipina melawan Myanmar. Selanjutnya Sabtu 30 November tahun 2024, Laos melawan Filipina. Dilanjutkan pertandingan Vietnam melawan Indonesia. Selasa 3 Desember tahun 2024, mempertemukan Filipina melawan Vietnam. Dilanjutkan pertandingan Myanmar melawan Laos. Selanjutnya Sabtu 7 Desember tahun 2024, mempertemukan Vietnam melawan Myanmar, Indonesia melawan Filipina. Baik, itulah hasil drawing Piala AFF serta jadwal pertandingan dan grup sementara. Dan informasi mengenai jadwal waktu kick-off masih menunggu info selanjutnya. Ikutin terus informasi bola selanjutnya hanya di channel ini. Jangan lupa di-subscribe,